Nào được rồi, được rồi. Nào được. Tắt cái mình tắt cái luôn. Halo, tes, tes. Bisa dengar gak semuanya? Bisa dengar gak semuanya? Masuk, Pak. Speakernya ini nih. Oke. Sip, makasih ya. Halo, tes, tes, 1, 2, 3. Tes, tes, 1, 2, 3. Ya, udah oke, tuh. Tes, tes. Oke, udah jam 10 tepat waktu Norway dan jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kita akan mulai webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore,
Selamat malam mungkin buat teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita dari ISPG Chapter Norway akan coba memberikan semacam presentasi, gambaran tentang program S2 Petroleum Geoscience di Norway. Sebelumnya saya mohon untuk bisa di mute ya mikrofonnya. Nanti untuk baru dibuka lagi pada saat tanya, sesi tanya jawab supaya lancar juga untuk sesi tanya untuk pertanyaan-pertanyaan kita kumpulkan semua di sesi tanya jawab ya kalau ada. Maksudnya jadi pada saat presentasi ditunggu aja sampai selesai. Nanti baru pertanyaan akan dibuka setelah semua presentasinya selesai. Seperti yang saya kirimkan di email. Oke, jadi untuk sesi pertama ini, saya akan coba memberikan sedikit overview tentang apa aja sih S2 yang ada di Petroleum Geoscience di Norway. Kita langsung ke slide-nya. Slide pertama. Jadi kalau kita lihat, ini Indonesia yang warna hijau ini. Norwegia itu adanya di... Norwegia ini yang warna orange. Adanya di belahan bumi bagian barat utara. Dan kenapa harus kuliah S2 Petroleum Geoscience di Norway? Yang pertama dan yang paling utama adalah biaya kuliahnya gratis. Ada biaya administrasi sekitar berapa gitu? 500 sampai 550. 550 NOK ya? Berarti sekitar 800 ribu per semester itu hanya untuk apa ya, biaya administrasi. Tapi di luar itu tidak ada pungutan. Terus kemudian proses pendaftarannya juga tidak dipungut biaya. Yang kedua, kemudahan akses ke industri, data, software, dan jurnal ilmiah. Kurikulum berbasis riset dan industri. Karena memang di Norway itu industri petroleumnya cukup aktif, jadi dan universitas itu juga punya hubungan yang bagus gitu ya dengan industri, jadi memang kemudian pengantar kuliahnya dalam bahasa Inggris, jadi kawan-kawan nggak perlu belajar bahasa Norway, kecuali kalau mau ngobrol dengan orang-orang lokal di sini. Kemudian suasana belajarnya juga nyaman dan dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang juga berskala internasional. Kemudian ini adalah universitas-universitas yang menyediakan program Petroleum Geoscience di Norway. Ada 5 universitas. Dan satu universitas di Universitas Center of Svalbard itu menyediakan kursus-kursus yang bisa kita ambil. Nanti di sesi-sesi berikutnya akan dijelaskan untuk tiap universitas. Secara umum, persyaratan S2 Petroleum Geoscience di Norway cukup mudah. Seperti surat tanda tamat belajar untuk sekolah menengah atas, kemudian ijazah dan transkrip S1, sertifikat TOEFL atau IELTS, dokumentasi finansial sebesar sekian. Dokumentasi finansial ini tergantung ya, kalau misalkan nanti self-funding atau beasiswa, itu nanti berbeda lagi, nanti dijelaskan di sesi berikutnya. Scan paspor, CV, good academic standard, terus juga semua dokumen itu harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kemudian persyaratan khusus ada di tiap universitas di Norway.
Ini bisa kita lihat rata-rata rata-rata di bahasa Inggris ya terutama. Ini adalah info batas akhir pendaftaran. Ada batas akhir pendaftaran di tiap-tiap universitas, kecuali Universitas Stavanger, selain itu pendaftarannya berakhir pada 1 Desember. Kemudian untuk saat ini di Norway ada 3 macam pembiayaan untuk S2 Petroleum Geoscience. Yang pertama, nanti ini akan dijelaskan di sesi berikutnya. Info lebih lanjut bisa langsung mengunjungi website universitas-universitas yang kepingin dituju, dan juga bisa kontak email narasumber hari ini. Terima kasih. Oke. Ya, Bang Wibi, ya. Bentar, Bang. Kelihatan ya? Ya, Bang Wibi, silakan, Bang. Oke. Cukup jelas ya suaranya. Kedengeran. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya alumni Universitas Oslo atau University of Oslo, Petroleum Geoscience, tahun 2007. Semenjak lulus di 2009, saya menetap di Stavanger, ada bekerja di Stavanger dan lanjut tinggal di Norway setelah itu. Thank you untuk Dicky udah menjelaskan banyak banget perspektif umum di hal untuk masuk atau apply kampus di Norway in general. Sekarang saya coba spesifik untuk melihat atau menjelaskan apa yang lebih spesifik buat apply ke Oslo. Next. Ada beberapa program di UIO atau University of Oslo di Geosciences. Salah satunya adalah Petroleum Geoscience yang saya kasih highlight. Dan yang sangat related dengan petroleum, saya bisa rekomendasikan 4 jurusan ini atau subjur ya. Geochemistry, petroleum geoscience, sedimentology, sama structural geology. Profesor-profesor yang di empat bidang ini itu pioneer-pioneer dari eksplorasi atau oil exploration di Barents Sea. Mereka sudah mulai eksplor dari mungkin 30-40 tahun yang lalu, juga di North Sea dan Norwegian Sea. Nah, ini juga kemudian ada pertanyaan in general namanya geoscience dan
Petroleum Geoscience itu adalah salah satu subunitnya, itu betul. Karena juga di Sciences University of Oslo include ada environmental geoscience dan geophysics geodynamics. Geophysics geodynamicsnya ini kebanyakan lebih broad geophysics, jadi tidak spesifik ke petroleum aja gitu. Jadi misalnya melihat refraksi sampai ke core bumi, terus tektonik dan segala macam. Itu lebih ke broad geophysics in general. Next. Nah, saya tidak coba menjual habis-habisan University of Oslo, karena menurut saya yang paling penting adalah teman-teman tahu apa bagusnya dan apa nggak bagusnya. Ini berdasarkan pengalaman saya di 2007 sampai 2009. Tapi mungkin ada perubahan sekarang yang saya tidak tahu. Nanti bisa coba di follow up sendiri ke kampus. Dan saya berhenti teman-teman yang berpartisipasi pada saat ini itu sudah melihat atau mencek di sendiri masing-masing ke website kampus masing-masing ya. Nah, salah satu atau beberapa strength yang saya ingin sampaikan adalah yang saya tadi bilang, profesornya di UIO itu menurut saya top notch, dan explorer yang paling early di universiti yang sedang juga jadi fokus untuk eksplorasi di Norway. Terus menurut US World University Ranking, UIO ranking nomor 1, dan worldwide ranking 142. Dulu waktu saya masuk itu ranking worldwide 82 atau 80. Sekarang drop ke 142. Saya nggak tahu kan. terus good access ke industri, termasuk juga SPE student chapter yang dulu saya rintis. Saya presiden SPE pertama di University of Oslo, dan sampai sekarang sepertinya masih ada. Masih lanjut, berarti bagus ya. Terus juga cukup standar sama dengan kampus yang lain saya rasa, the number of GNG supplier. Terus ada kemungkinan untuk part time, karena di Oslo nggak cuma di Stavanger, tapi di Oslo juga cukup banyak perusahaan-perusahaan yang related dengan oil business. Jadi mungkin untuk part time job di oil ataupun non oil, of course. Dan banyak perks untuk tinggal di Norwegia ya. Nah, yang nggak bagusnya sudah iya, lewat waktu ya. Oke. Okay. Aja bang. Ya, sangat theoretical. Terus, in general, geologi di Norwegia itu sangat jauh lebih tua dari geologi di Indonesia. Jadi get to know it advance. Terus, geofisiknya sangat-sangat dalam. Jadi belajar detail. Nah, untuk dapat skor A itu 90-93%. Jadi sangat-sangat sulit dibanding di Indonesia ataupun dibanding di Amerika. Terus hampir nggak ada direction dari profesor. Terus juga nggak ada short semester untuk ngebentuk grade, dan time management cukup tough untuk part time. Lanjut, Dicky. Nah, strateginya cukup standar, fulfill basic requirements, terus tambah organisasi
skill, karena soft skill itu penting sekali. Kalau misalnya masih sempat, publish paper atau publikasi atau poster ke forum-forum di Indonesia atau internasional, terus juga kontak profesor kalau misalnya perlu. Saya juga dulu seperti itu, tanya ke profesornya langsung, mereka sangat open dan kemungkinan besar akan dijawab. Dan kalau misalnya mau ya kalau misalnya mau stay setelah kuliah, bisa coba tahu apa yang dibutuhkan di oil industry. Dan make sure ya good English, good academic English, karena itu akan mempermudah untuk menjadi kampusnya. Dan yang terakhir, nah ini cukup standar, bisa dibaca sendiri. Saya rasa cukup itu untuk lebih lama. Terima kasih banyak Bang Wibi. Tunggu bentar ya Bang, sampai tanya jawab. Oke, ya ya. Halo Farah. Halo. Bisa di-share ya, slide-nya Farah? Kedengeran? Pengumuman itu untuk email yang buat UIS, aku ganti email nanti aku chat di SD1 aja ya. Soalnya itu pakai Yahoo. Bisa dimulai? Halo? Yang di tempatnya belum gak muncul ininya. Oh. Kalau di oh iya. Bang Dicky ada backupnya. Lo kayaknya nge-lag deh Farah, mending aku buka dari tempatku aja ya. Siap. Ya ya boleh. Ya. Ya, oke. Okay, halo, aku Farah. Petroleum Geoscience. Yes, tahun 2019. Ya. Staffer nih. Jadi lanjut. Oke, so University of Stavanger established dari 2005 dan jadi itu dia welcoming form. Terbesar untuk ter UIS itu mostly master thought-nya itu semuanya bahasa Inggris. Terus ada dibagi jadi dua. Jadi ada full master program sama 2 tahun kalau yang part. Itu tergantung dari majornya dia ngadain untuk full time master atau part time master atau dua-duanya. Terus di UIS biasanya dia offer 1 year preparatory language program kalau emang biasanya gak full ya atau akademik ini
sih. Dan keunggulan dari itu ada banyak research center di, termasuk cukup banyak research center di headquarter di US. Next bang. Rangkuman admission processes aja, jadi baru dibukanya publisnya dari 5 Januari setelah universitas lain di Norway close application, di UIS baru buka. Semuanya itu aplikasinya online, jadi ada dua, kalau terakhir aku online sama harus kirim berkas. Jadi 5 Januari publishnya, deadline-nya 5 Februari. Biasanya itu harus ngirim berkas, harus nyampe itu sebelum aplikasi. Terus selama Maret sampai April itu dia aplikasi proses. Pengumumannya dia langsung di email ke email marketing. Terus Agustus baru masuk orientasi. Jadi cuma satu kali setahun. Untuk regulation apa itu sini, linknya bisa dilihat sendiri. Ya, ini cuman rangkuman itu. Nothing much. Generalnya sudah sama kayak bang present tadi pagi, tadi paling awal. Itu mostly. Lanjut bang. Ya. Kenapa di UIS? Sebelumnya Petroleum Geoscience ini pisah dari Petroleum Engineering, cuman sekarang udah jadi satu departemen, Department of Energy Resources. Jadi bagi dua antar Geoscience sampai setnya tak lebih dua misalnya, ternyata bisa lebih ke Geoscience. Kenapa di UIS? Coba ya, itu supported sih ya, semua software bisa dipakai dan semua license apapun didukung sama kelengkapan lab-labnya. Kedua, expert of course. Terus international environment sama dan itu lebih praktikal, jadi kayak solving problem gitu. Terus research centernya, untuk research grupnya itu ada IOR, okay, hilang deh, ada I. Bang, ya oke. Okay. Ini sekian dari UI. Jelas aja dari UI. Di atas. Ya, makasih Farah. Tadi agak putus-putus ya suaranya. Tapi nanti mungkin bisa kita lanjut di tanya jawab. Selanjutnya. Bro Ado. Halo bro, ya. Halo. Videonya muncul enggak? Muncul. Videonya muncul enggak? Oke. Siap. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih buat ISPG Norway sama ISPG Indonesia, khususnya Mas Dicky buat acara webinar ini. Terus terang saya banyak nerima email Japri dulu untuk teman-teman di Indonesia pada nanya tentang kuliah di Norway. Jadi mudah-mudahan makin banyak teman-teman yang bisa berangkat ke Norway. Karena saingan kita dari India, dari Pakistan, dari mana-mana. Jadi sayang aja kalau anak-anak Indonesia kalah saingan cuma gara-gara kurang info. Sekarang saya lagi postdoctoral research di University of Tromsø. Nama research centernya Arkex
itu khusus untuk petroleum exploration di Arctic. Background pendidikan, dulu saya S1 di ITB tahun 2006, teknik geofisika. Terus S2 saya di Bergen. Kemudian saya lanjut S3 di Tromso, University of Tromso. Lihat lokasinya di map ini ada. Habis itu saya sering beberapa kali ngambil course di UNIS di Svalbard. Jadi mudah-mudahan saya bisa cerita tiga universitas ini dalam waktu ya yang singkat. Tolong diingetin Mas Dicky ntar. Lanjut. Ini saya mulai dari Bergen. Ada empat kelompok keahlian ya, bisa dilihat di sini. Ada quaternary geologi, ada geochemistry, geobiology, ada basin and reservoir studies, ada geodynamics. Sebelah kanan itu bisa dilihat program-program apa yang lagi running di UIB. Jadi kalau ada yang senang sama source to sink, bisa di sini, atau CO2, atau ada yang senang sama karbonat juga bisa. Ada lagi tentang reef analog project juga ada, tentang salt tectonics juga ada. Ini saya ambil mostly dari website di University of Bergen. Jadi teman-teman bisa explore sendiri tentang ini, khususnya yang di bagian basin sama reservoir studies. Lanjut. Ini sebelah kiri layar itu ada jurusan-jurusan sama profesor-profesornya. Nama-nama profesornya ini cukup nama-nama besar gitu ya di Norway. Jadi menurut saya Universitas Norway itu udah kayak Liga Champion gitu. Jadi isinya udah bagus-bagus apa timnya. Nah, ini profesor yang di sini kayak Real Madrid-nya lah gitu. Jadi kalau di Oslo mungkin tadi Barcelona-nya. Jadi nggak usah khawatir, pilih universitas manapun, isinya pasti bagus-bagus gitu profesornya. Contoh field trip-nya nih, ada ke Utah, kalau yang suka karbonat ada ke Bahamas, Pyrenees, ke Italy sama Svalbard. Terus, sebelah kanan bisa dilihat, University of Bergen ini sangat close relation sama Equinor atau dulunya Statoil. Jadi contohnya kalau saya dulu ngambil mata kuliah sedimentologi atau sequence stratigraphy, kita sering ke core storage di sana, jadi kita ngelihat core dari North Sea gitu, terus kita analisis rame-rame, habis itu bikin report habis itu. Ini contoh master thesisnya juga banyak kolaborasi sama Equinor gitu. Contohnya waktu saya bikin tesis sama Rob juga ini kerja sama mereka, datanya dari mereka, sama mereka juga provide geologis dari sana. Cuma syaratnya adalah UIB ini cuma menerima pendaftaran lokal, jadi nggak bisa dari Indonesia. Artinya kamu mesti menetap di Norway dulu, baru daftar dari sini sebagai pendaftaran lokal gitu. Dulu zaman saya masih internasional, tapi sekarang udah berubah, saya nggak tahu sampai kapan. Mungkin nanti bisa dicek-cek di websitenya. Lanjut. Ini flyer bakal ada acara di Bergen tahun depan. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa University of Bergen ini udah well recognized di dunia gitu. Jadi contohnya mereka ngundang dari mana-mana pembicaranya, terus juga ahli-ahlinya bakal ngomong gitu di konferensi ini. Di belakang itu bisa dilihat ada gunungnya sama kota Bergen dari atas. Ini memang cantik kotanya kalau nggak hujan, tapi kalau hujan ya lumayan karena 300 hari dalam setahun tuh paling nggak hujan, jadi kayak Bogor lah udah. Tapi lama-lama kebiasa sih. Lanjut. Nah, sekarang kita move ke Tromso. Ini bisa dilihat memang kotanya cantik ya. Jadi kalau yang senang alam-alam cocok lah tinggal di sini. Yang senang hiking, yang senang skiing atau pengen lihat aurora atau dog sledding atau apa nih sama teman saya waktu saya lagi hiking. Jadi enak bisa balance sama kuliah. Kalau pusing-pusing langsung hiking aja langsung. Next. Ini contoh mata kuliahnya atau kelompok keahliannya sama profesor-profesornya yang in charge. Yang menarik adalah di field trip-nya ini ada mereka ke Barents Sea gitu atau berlayar naik kapal, karena University of Tromso mereka punya kapal sendiri namanya Helmer Hansen. Ini contohnya saya ambil waktu 2 bulan lalu waktu saya ke Arctic Ocean. Bisa dilihat
experience-nya luar biasa. Kita belajar ngambil data seismik, kita belajar ngambil sediment gravity core, kita dilihat sampai apa lewatin sea ice kayak gini. Jadi pengalaman yang luar biasa lah kalau bisa join di universitas Tromso. Selain itu juga banyak banyak field trip ke tempat-tempat lain kayak Kosovo atau Grand Canaria atau Spanyol. University of Tromso ini dekat sama kota Harstad namanya. Itu 3 jam naik boat lah. Nah, Harstad ini kayak oil city gitu, kayak Stavanger di selatan, tapi kalau di utara namanya Harstad. Jadi major oil company banyak di sana, termasuk SKK Migasnya atau Norwegian Petroleum Directorate. Jadi implikasinya adalah banyak project master sama project PhD-nya kolaborasi sama industri juga gitu. Nah, contohnya ini saya lagi kemarin dipanggil di SKK Migas buat presentasi. Jadi memang close connection bagus banget sama industrinya juga. Lanjut. Ya, jadi di Tromso itu ada dua research group besar. Yang satu namanya Arctic, tempat saya kerja. Satu lagi CAGE atau CAGE ini, Arctic Gas Hydrate and Environment. Jadi idenya yang satu khusus untuk petroleum, supaya bisa apa namanya eco-safe Arctic petroleum exploration. Jadi ada geologi, ada biologi, ada teknologi. Buat kita berarti geologi ya di sini. Terus kalau yang senang sama gas hydrate, yang senang sama climate change, sama paleoceanography, nanti bisa ngambil master thesisnya berkaitan sama CAGE ini. Bisa dicek juga ntar di websitenya cage.no atau arctic.no. Lanjut. Sekarang kita ke utara, makin ke utara bisa dilihat nih lokasinya UNIS. Syaratnya jadi harus terdaftar di universitas di Norway atau di universitas manapun gitu. Karena waktu saya ngambil kuliah di sana beberapa kali, teman-temannya itu dari Amerika, dari UNIS di Kanada, dari UNIS mana-mana datang. Jadi teman-teman yang di Indonesia misalkan lagi kuliah, bisa dicek kalau memang tertarik buat ngambil mata kuliah yang berkaitan sama Arctic, kayak geologi. Kalau kita geologi ya, ada geofisik juga di sini. Yang menarik dari UNIS itu ngambil course adalah kita stay di sana selama sebulan, jadi 30 hari. 10 hari pertama kita lebih ke teori, habis 10 hari kedua kita ke lapangan, mapping, apa logging, macam-macam. Nanti 10 hari kedua kita bikin report apa dari hasil lapangan itu, sama hari terakhirnya exam. Jadi sangat komprehensif dan bagus gitu kalau teman-teman bisa ngambil kuliah di UNIS. Jadi ntar kalau misalnya ngambil kuliah di Stavanger atau di Bergen atau di Oslo, bisa juga ada opsi ngambil kuliah di UNIS ini. Next. Ya, ini contoh salah satunya. Foto-foto dari Svalbard tahun atau 2 tahun lalu juga. Bisa hiking. Yang menarik adalah di sana karena 3.000 polar bear, 2.000 orang doang tinggal di sana. Jadi kita kemana-mana masih bawa senjata. Jadi ntar kalian bakal di training buat cara nembak. Nah, seru lah, banyak pengalamannya. Dan outcropnya juga fresh nih sebelah kanan bawah. Bisa lihat glaciers. Bisa lihat ya macam-macam arti experience. Next. Oh, udah habis. Ya udah, itu aja. Saya, terima kasih. Ini ada beberapa komen. Oh, udah ya? Udah, oke. Selanjutnya kita lanjut ke Ragil ya? Gil, mulai situ. Terus aja, yaudah. Ya, halo semuanya. Saya Ragil. Di sini masih mahasiswa di NTNU. Bakal ngejelasin tentang Universitas NTNU itu sendiri. Nah, ini kayak gambaran besarnya di NTNU tuh kayak gimana sih? Jadi ada 8 fakultas dan 55 departemen. Banyak student juga di sini, terutama internasional juga banyak banget. Dan NTNU Petroleum dan Geophysics Department-nya tuh baru sudah established dari tahun 1973. Nah, ini iklan aja. Jadi baru-baru ini NTNU menang Nobel Prize tapi di bidang kedokteran, bukan petroleum. Nah, untuk di International Master studinya sendiri, Petroleum Geoscience tuh programnya tadi
kayak udah yang dijelasin sama Bang Dicky, dia tuh programnya, kurikulumnya based on research sama industri. Jadi kayak semua mata kuliah di sini tuh pasti berhubungan sama research atau enggak ada koneksi sama industrinya. Jadi kayak kalau misalnya dalam satu mata kuliah ada praktikum, itu pasti selalu berhubungan sama research dan kadang suka ngundang orang dari industri, biasanya dari Equinor, untuk ngejelasin kayak gimana sih ntar praktikumnya bakal berjalan dan banyak input dari mereka di situ. Dan kuliahnya juga banyak banget yang ada kooperasi sama industri. Jadi kayak suka banyak guest lecture dari Equinor yang datang ke sini buat ngejelasin di sela-sela lecture. Ya. Next. Nah, untuk master untuk international student di sini di NTNU ini garis besarnya. Jadi yang kalau untuk Indonesia sendiri dari periode 93 sampai 2014-2015 tuh sekitar 40, udah ada 40 student yang masuk ke Petroleum, Geoscience, dan Engineering. Nah, yang di sebelah kanan, yang kita kotakin itu data terbaru dari yang 2016-2017 dan 2017-2018. Jadi kayak rata-rata sekitar 2-3,5% sih yang diterima dari total aplikan untuk ke International Master Program di Petroleum Geoscience. Untuk orang Indonesia sendiri, kemarin tuh rata-rata yang masuk ke Petroleum Geoscience sendiri sekitar 2 orang tiap tahun. Cuma yang tahun kemarin tuh juga 2, cuma ada satu yang nggak ngambil. Jadi kayak yang nggak diambil lah, udah dapat LOI-nya tapi nggak diambil sama dia. Nah, untuk jadi di Petroleum Geoscience ini, di departemen ini, kita ada pilihan hanya 2, jadi masuk ke Petroleum Geologi atau ke Petroleum Geophysics. Untuk course-nya sendiri di sini bakal bebas, cuma untuk di semester 1, 2, dan 3 itu ada course mandatory yang mungkin cuma 1 atau 2, jadi elective-nya itu kayak sisa 2 mata kuliah berikutnya yang bisa dipilih. Jadi nggak enaknya di sini tuh kita masih ada course mandatory yang harus diambil, jadi nggak semuanya elective. Tapi ya yang mandatorinya juga sangat berhubungan sih sama Petroleum Geology dan Geophysics, jadi ya masih fine. Nah, terus research project dan program yang ada di NTNU sendiri ini bisa dilihat yang di sebelah kanan. Jadi ada banyak juga. Next. Nah, ini profesor-profesor yang ada di NTNU. Jadi di sini banyak banget pilihan kayak kejurusan yang mau kalian fokusin. Jadi bisa yang paling banyak di sini tuh kayak ada seismic modeling dan imaging, anisotropi, petroleum seismology, geophysical interpretation. Nah, ini orang-orangnya juga pionir-pionir sih menurut saya. Jadi kayak banyak banget jurnal-jurnal yang dipublis sama mereka, dan experience di industrinya juga sangat bagus. Nah, laboratori yang ada di NTNU juga banyak banget dan sangat maju sih kalau saya bilang. Yang paling saya rasain tuh di sini adalah yang geocomputing. Jadi kayak ini mereka ada kayak ruang slumbersy room. Di situ banyak banget komputer yang bisa kita akses selama 24 jam. Dan di situ kayak masalah tentang software segala macam itu mereka banyak banget punya license-nya yang bisa kita pakai secara cuma-cuma. Jadi kayak Petrel, TechLog, dan segala macamnya itu
sangat mudah aksesnya di sini. Nah, ini Geoscience Data and Software. Jadi beberapa software yang sering dipakai di sini dan tersedia itu ada Petrel, Petromod, Techlog, IRS, Rockstar, SEAPEX dan macam-macam. Nah, ini jadi NTNU sendiri ini international acknowledgement-nya juga lumayan banyak. Jadi kayak ada World Best Universities for Oil Gas by CEO World. Terus dia juga masuk ke Best Universities in Europe for an Oil and Gas Career by Drillers.com and EU Best Universities for Oil Career by Rigzone. Nah, sebagai mahasiswa juga sebenarnya banyak banget opportunity yang bisa kita ambil di sini. Jadi kayak kemarin tuh alumni-alumni di sini juga banyak yang ngelakuin international competition yang ada di Europe atau enggak SEG. Europe atau enggak Amerika itu juga ada. Nah, biasanya kemarin tuh kita ada yang ikutan EAGE dan SEG. Nah, di sini kayak kesempatan untuk masuk ke kompetisi itu tuh chance-nya tuh gede banget. Dan nggak cuma sampai di situ, kayak selama prosesnya juga banyak dukungan yang bisa kita ambil dari yang disediain sama NTNU itu sendiri dan profesor-profesor yang ada. Ya, sudah. Mungkin dari NTNU gitu aja kali. Dan terima kasih. Makasih, Bro Ragil. Ada ini nggak, ada komen? Oke, aman ya. Semuanya aman ya. Slide kelihatan, suara oke. Aman. Sip, kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya, beasiswa LPDP. Oh, lagi-lagi. Kalau begitu. Bentar ya, istirahat dulu. Nah, halo. Kenalin saya lagi. Nah, ini untuk LPDP sebenarnya ada berita baik dan berita buruk sih kalau menurut saya. Nah, untuk di Norway sendiri LPDP tahun saya yang terakhir itu masih banyak universitas yang masuk ke dalam list LPDP. Cuma untuk yang sekarang saya ngelihat LPDP itu cuma ada universitas yang masuk ke list LPDP itu hanya di Universitas Oslo. Untuk yang mulai dari tahun sekarang, kayak mulai dari tahun sebelumnya deh. Itu jadi cuma untuk Universitas Oslo dan itu untuk beasiswa afirmasi, bukan beasiswa reguler. Nah, jadi kalau di LPDP itu sebenarnya ada dua program. Itu itu ada reguler sama afirmasi. Jadi kalau afirmasi itu lebih ke untuk region, untuk student-student yang ada di region Indonesia yang agak terbelakang. Jadi kayak mereka belum mendapatkan kayak misalnya kayak course untuk bahasa Inggris gitu, mereka kurang dapat. Nah, di sini bisa masuk ke beasiswa afirmasi untuk daftar ke beasiswa afirmasi. Nanti sama LPDP kayak disediain ada course untuk English study dulu sebelum melanjutkan ke master programnya. Nah, kalau misalnya untuk saya kalau misalnya untuk alur dari pendaftaran LPDP ini sendiri sebenarnya standar aja. Jadi kayak pertama ada seleksi administrasi, di situ teman-teman harus masukin berkas-berkas sesuai apa yang diminta sama LPDP. Terus dilanjutin sama seleksi berbasis komputer. Ini baru dilakukan tahun kemarin kalau nggak salah. Itu meliputi tes potensi akademik, kepribadian personal, essay on the spot. Terus ngelakuin seleksi substansi. Ini kalau misalnya udah lolos dari seleksi basis komputer,
Di situ ada LGD sama interview. Next. Nah, terus kapan dan gimana untuk LPDP ini? Sebenarnya kalau untuk sekarang udah telat untuk daftar LPDP karena penutupannya itu 8 Juni dan 21 September. Nah ini kayak LPDP di Norway sendiri, ini saya dapat dari apa yang dipublikasiin sama LPDP. Jadi cuma ada Universitas of Oslo. Jadi tapi kalau dari pengalaman saya yang kemarin itu ada beberapa teman yang emang coba untuk mendaftar di universitas di luar list LPDP. Tapi yang di luar list LPDP dengan cara mereka bawa dokumen-dokumen tentang universitas yang mereka tuju, keunggulannya, dan kenapa mereka mau masuk ke situ, itu kadang masih dipertimbangin sama pihak LPDP itu sendiri. Tapi kalau misalnya untuk sekarang, saya saranin harus ke tanya dulu aja, mendingan ke CSO. Itu gimana kalau misalnya ada universitas di luar list LPDP, kita mau daftar ke situ, apakah masih ada chance untuk mendapatkan beasiswa ke universitas tersebut atau enggak. Untuk sampai saat ini saya coba lagi hubungin, cuma sampai sekarang belum dibales sih, tentang gimana kita bisa ngebalikin beberapa universitas di Norway, khususnya di Petroleum Geoscience ini emang sangat bagus sih kalau menurut saya, khususnya di yang petroleum, di bidang petroleum di universitas-universitas di Norway ini, untuk bisa masuk lagi ke list LPDP. Ini kayak beberapa hal yang kalau misalnya kalian mau mendaftar di LPDP, jadi LOA itu sebenarnya nggak wajib untuk kalian dapatkan pas kalian daftar. Jadi kalian bisa daftar tanpa kalian punya LOA terlebih dahulu. Nah, kalau tahun kemarin sendiri saya, kalau misalnya kalian universitasnya nggak ada, itu chance kalian untuk menjelaskan lebih jauh tentang kenapa kalian pengen masuk ke universitas tersebut, itu sangat krusial, sangat penting kalau kalian jelasin di pas saat interview. Jadi di situ harus kalian jelasin dengan sangat-sangat clear kalau universitas itu tuh sebenarnya unggul di bidang yang kalian pengen tuju, khususnya kayak misalnya di sini di bidang petroleum geoscience itu sangat unggul, dan walaupun emang secara world rank-nya itu agak di bawah, tapi untuk particular di satu departemen petroleum geoscience itu dia unggul, mungkin masih ada chance untuk LPDP menerima kalian masuk ke program beasiswanya. Mungkin itu aja untuk LPDP. Ya, makasih Mas Ragil. Selanjutnya beasiswa SEAPEX. Bentar, ada komen-komen nggak? Nggak ada gila, aman. Ini tadi ngalangin. Bentar, ini jadi. Oke, sekarang kita beralih ke beasiswa SEAPEX. Saya lupa perkenalan pula. Nama saya Dicky Hari Sidayat. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di NTNU Trondheim di bidang Petroleum Geophysics. Kebetulan S2 saya juga di NTNU Trondheim di Petroleum Geoscience. Dan kebetulan juga saat itu tuh, waktu itu di Norway itu masih ada yang namanya pembiayaan kuota scheme. Jadi pemerintah Norway itu memberikan beasiswa ke seluruh pelajar di seluruh dunia untuk datang ke Norway. Dan pemerintah Norway yang memberikan beasiswa. Jadi
saat itu banyak teman-teman yang datang pakai kuota skim. Nah, kebetulan saya datang dengan beasiswa yang lain, yaitu beasiswa SEAPEX, Dick Murphy Scholarship dari SEAPEX. SEAPEX itu sendiri singkatan dari Southeast Asia Petroleum Exploration Society. Jadi itu adalah perkumpulan society atau industri-industri perminyakan di Asia Tenggara. Mereka kumpul, mereka sharing semuanya, dan mereka juga memberikan beasiswa kepada masyarakat-masyarakat Asia Tenggara. Jadi nanti saingannya itu dari seluruh student di Asia Tenggara untuk Dick Murphy Scholarship SEAPEX ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah SEAPEX itu non-profit organization. Ya, intinya sih mereka sebenarnya mereka punya annual meeting gitu di Singapura tiap tahun. Jadi semua company itu punya representatif di sana untuk present, sharing, dan juga untuk farm in farm out dari blok perminyakan mereka. Dan conference papernya itu dipublish, bisa diakses lewat APG Search and Discovery Publication. Jadi kalau punya akses ke APG, bisa juga akses conference papernya SEAPEX. Dan kalau dilihat itu, conference papernya itu banyak banget sharing-sharing dari lapangan-lapangan di Asia Tenggara. Jadi cukup menarik kalau kerja di eksplorasi sama new venture di Asia Tenggara. Kemudian siapa sih Bapak almarhum Dick Murphy? Jadi kebetulan ini saya ambil dari SEAPEX paper 2011. Jadi ada kebetulan Ian Longley ini presidennya SEAPEX. Dia nulis gitu tentang Dick Murphy. Jadi Dick Murphy itu petroleum geoscientist dan lama banget kerja di Southeast Asia di exploration. Nah, sekarang kita beralih ke Dick Murphy Scholarship itu sendiri. Persyaratan pertama itu satu Southeast Asia nationality. Terus yang kedua itu member dari SEAPEX atau baru mau member. Kayak saya contohnya kemarin itu saya baru mau member. Jadi pada saat saya apply beasiswa itu saya baru member. Tapi jangan khawatir, membernya juga gratis. Terus yang ketiga adalah udah dapat LOA. Itu mungkin akan jadi challenge sendiri karena nanti di slide selanjutnya saya jelasin. Karena deadline beasiswa di Murphy itu awal Juni dan LOA-nya itu kan kadang mepet-mepet tuh. Yeah. Dan kita juga belum punya surat rekomendasi dari profesor-profesor yang di sini kan. Jadi itu challenge-nya. Nah, yang kedua itu persyaratan yang umum yang kedua adalah itu tadi yang endorsement letter dari, nah ini yang saya bilang challenge tadi, endorsement letter dari acceptance university-nya gitu. Kemudian transkrip ijazah bahasa Inggris, recommendation letter dari previous course tutor, ini yang dari S1 ya. Kemudian supporting dokumen kayak CV, terus prestasi-prestasi dan segala macam. Kemudian ketentuan umumnya, jadi begitu kita ngirim aplikasi itu nanti ada semacam komitenya gitu ya yang menyeleksi apakah kandidat ini tuh berhak mendapatkan beasiswa atau enggak. Kemudian applicants harus udah punya LOA tadi di program S2, tapi belum dapat beasiswa dari manapun gitu. Kemudian yang ketiga, scholarship ini langsung dikasih lamsam. Dan value-nya itu ditentukan oleh SEAPEX committee-nya. Kemudian ini agak unik lagi, jadi financial grant-nya itu nanti dikirim ke universitas S2-nya. Jadi nggak dikirim ke rekening pribadi. Kemudian penerima beasiswa itu wajib untuk menjadi SEAPEX membership. Oke. Yang kedua harus mengirimkan kopi tesis mereka ke SEAPEX, dan yang ketiga harus presentasi di salah satu annual meetingnya SEAPEX. Kemudian deadline untuk pengiriman
berkas segala macam ke SEAPEX itu awal-awal Juni. Ini info lebih lanjutnya bisa kunjungi SEAPEX website. Kebetulan saya coba cek kemarin masih belum dibuka karena ini masih Desember ya. Ini November. Karena dia deadline-nya awal Juni, biasanya tuh dibuka sekitar Februari, Maret gitu. Nah, ini Dick Murphy yang muda, ini Dick Murphy yang masih Dick ini masih muda juga. Terima kasih dan sukses selalu. Oke. Ini direcord, Bang. Direcord. Mungkin kita break sebentar ya, sekitar 5 menit kali. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab ya. Oke, break. Ya. Oke, break. 5 menit ya. Itu kan. Itu aus. Kan beli. Bisa.
Nggak boleh dong, nggak boleh. Bisa kita mulai? Mungkin kita kebetulan udah ada dua penanya yang masuk, yang mengirimkan pertanyaan ke kita. Mungkin akan kita mulai dari situ dulu. Nanti untuk sesi kita buka beberapa kali sesi tanya jawab kali ya. Nanti sesi pertama tiga pertanyaan, sesi kedua tiga pertanyaan. Yang sesi pertama ini dua pertanyaan dulu yang udah masuk ke kita. Bang Wibi mau mulai, Bang? Di mute dong tadi. Wah. Udah. Mulai jawab. Iya, ya, Bang. Iya, Bang. Mulai jawab kemarin, yang kemarin, Bang. Atau... Oh iya, ya, oke. Okay. Saya lupa. Bisa share itu. Apa? Ini mau ini kalau mulai. Mau share ininya ada. Excellent, bentar ya. Iya, ya, boleh. Oke, ada yang bilang satu ada mic kurang dekat ini kelihatan nggak dari Nandin ya Bang itu ya ya iya saya ingin bertanya dari kalau di UI itu namanya Geoscience aja, Petroleum Geoscience itu salah satu pilihan program. Kira-kira apa bedanya dengan kampus-kampus lainnya? Oke, okay. Thank you Nandito. Ya betul, saya rasa Geoscience itu nama main subjeknya dan Petroleum Geoscience itu salah satu pilihannya. Jadi nanti kalau misalnya pilih subjur Petroleum Geoscience, saya rasa akan sama-sama aja dengan Petroleum Geoscience di kampus Norway yang lain. Dan di subjur itu pun masih nanti bisa pilih ada lebih ke geophysics, reservoir geophysics, atau eksplorasi, atau... modeling dan lain sebagainya. Jadi itu akan tercermin dari program atau subjek-subjek yang dipilih. Nanti kan ada subjek yang wajib, ada yang pilihan. Dan itu akan bisa juga dikonsul dengan profesor masing-masing. Tapi saya rasa cukup mirip dengan NTNU, UIS atau Bergen.
Semoga itu cukup. Ya, terima kasih Bang Wibi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kebetulan yang dari Stavanger Farahnya lagi ada meeting, jadi mungkin nanti bisa langsung kontak ke email Farah kali ya. Tadi udah dikasih tahu di kolom komentar. Terus yang ke selanjutnya adalah pertanyaan untuk NTNU Trondheim. Kebetulan saat ini saya juga, kita kedatangan perwakilan dari PPI Trondheim. Ada Mas Ivan. Halo. Sama Teh Salma. Yang nanti mungkin bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan secara umum tentang PPI Trondheim. Dan sebagai info, Mas Ivan sama Kak Tesal ini jurusannya Petroleum Engineering. Silahkan jawab, ya. Mau jawab. Yang NTNU Trondheim. Ini pertanyaan dari saudara Nandito. Pertanyaannya saya jawab satu persatu ya. Jadi pertama itu tentang living cost di Trondheim, bagaimana agar bisa hemat tapi tetap sehat. Jadi kalau rata-rata sekitar 6.400 NOK Norwegian krone per month, itu kalau dirupiahin berapa ya? Kali 1.800. Ya, sekarang korensinya 1 NOK 1.800 lah. Tapi kayak untuk survive tentang untuk living cost ini, kita tuh di sini ada yang kayak namanya aplikasi untuk ke supermarket, itu di mana kalau misalnya ada barang yang sering kita beli itu suka diskon 10%, selalu diskon 10%. Terus juga ada acara dari keluarga mahasiswa, ada keluarga masyarakat Trondheim, itu suka ngadain acara, jadi kayak ada suka banyak makanan ada di situ, jadi kayak ya harus sering datang mengunjungi sosialisasi itu untuk mendapatkan ekstra nutrisi. Terus kalau masalah daging, jadi kalau misalnya untuk daging itu sendiri, kita biasanya mahasiswa di sini berangkat ke store ke Sweden, itu ada toko Storlien, jadi kayak harga daging di sana tuh jauh lebih murah dibanding kalau misalnya beli di Norway itu sendiri. Nah itu kayak transportasinya sendiri digratisin, jadi kayak ada lembaga dari Trondheimnya yang nyiapin bus sendiri khusus untuk para mahasiswa yang mau ke Sweden, yang mau ke toko itu, jadi kayak tinggal bawa diri aja sama duit untuk belanja di sana. Jadi transportasi kayak nggak usah masuk kepikiran lah. Jadi kalau di sini tentang living cost paling itu aja. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, itu sama latar belakangnya teknik fisika. Jadi sinkron apa enggak sih apa yang dipelajari di S1 teknik geofisika dari ITB dan petroleum geoscience di NTNU, itu sangat sinkron. Terus mau nambahin juga, nggak cuma dari teknik geofisika ITB aja, jadi ada teman yang dari teknik fisika itu juga masuk ke petroleum geoscience dan ya masih bisa di mata kuliahnya masih bisa dipahami lah. Jadi kayak walaupun di luar jurusan teknik geofisika, walaupun di luar jurusan petroleum geoscience, kalau misalnya masuk ke petroleum geoscience di sini juga masih bisa lah untuk mengikuti mata kuliah di sini. Terus lanjut pertanyaan ketiga. Salah satu persyaratannya itu ada high secondary school grade transcript or diploma, itu maksudnya adalah ijazah SMA, benar. Dan ijazah SMA ini harus ditranslate melalui ijazah tersumpah. Jadi ada harus ada tandanya kalau misalnya itu ditranslate oleh ijazah tersumpah. Nah, ijazah tersumpah itu banyak di Indonesia, jadi kayak tinggal Google aja. Itu semua penerjemahnya. Penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah. Dan itu semua
bisa dilakukan secara online, jadi nggak harus datang ke kantor mereka atau apa gitu, nggak usah. Terus pembuatan documentation of financing. Aku kurang pengalaman sih, soalnya dari LPDP sendiri, jadi kayak mereka langsung ada banknya sendiri, jadi aku tinggal nerima mungkin. Well, Ivan, dari Ivan. Kalau dari pengalaman sendiri, kenalin saya Ivan. Dari pengalaman sendiri, dulu saya pakai banknya Bank Mandiri. Jadi kenapa Bank Mandiri? Sebenarnya nggak ada alasan khusus. Alasannya cuma karena ada teman di sana, apa ada kenalan di sana. Jadi karena ini menyangkut uang yang lumayan banyak, gitu ya. Jadi ya ke sana gitu buat apa buat depositnya. Jadi tapi sepertinya kalau apa asal pakai bank yang ya maksudnya yang lumayan terkenal lah ya, yang besar dan terkenal, harusnya sih nggak ada masalah gitu. Sekian. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, untuk puasa. Jadi untuk yang muslim di sini, kalau misalnya puasanya sekarang di sini lagi masuk ke waktu summer. Jadi kalau misalnya ikut waktu lokal ya benar bisa sampai 20 jam. Cuma ada mazhabnya di sini bisa ikut waktu ke apa namanya kota muslim terdekat ya. Nah, di sini kita acuannya ke Turki. Jadi biasanya puasanya dari jam 5 sampai jam 8 malam. Tapi kalau mau ikut lokal juga nggak apa-apa sih. Jam berapa sampai jam? Jam berapa kemarin? Waktu jam 3 pagi sampai jam 10 malam. Oh iya benar, 3 sampai 10 malam. Ya, saya sih nggak kuat, jadi ke Turki aja. Next view. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentang masalah cuaca di Norway. Jadi emang benar bakal jauh lebih dingin di sini. Tapi kalau misalnya pertama kali datang, itu kan kalian di bulan Agustus. Itu suhunya bakal mirip-mirip lah sama Bandung di Lembang. Jadi kayak kalau untuk transisi adaptasi tubuh gitu dari sini untuk ke musim winter, kayak bakal berjalan smooth aja sih. Jadi kayak nggak akan terlalu kaget gitu. Jadi ya it's still okay, I think. Yeah. Terus terus oh ya ada yang terus ini pertanyaan berikutnya apa perbedaan jurusan di NTNU dan UIS khususnya yang di Petroleum Geoscience. Yang saya tahu kalau misalnya di Stavanger tuh semua mata kuliah jadi dari semester 1 semua tuh elektif. Ya, pilihan. Ya, semua elektif pilihan. Jadi kalian langsung udah bebas mau ngambil kuliah apa aja. Nah, tapi kalau misalnya di NTNU semester 1 2 3 tuh masih ada di Petroleum Geoscience itu masih ada mata kuliah yang pilihan mata kuliah yang dipilihkan atau wajib dari NTNU itu sendiri. Jadi enggak semuanya elektif. Tapi masih ada yang elektif. Ya, mungkin itu aja kali ya. Oke. Okay. Sementara. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Mas Sasangka Ardi Nugraha. Pertanyaannya seputar beasiswa yang LPDP. Yuk. Oh iya. Pertanyaan pertama tentang kemudahan persyaratan. Persyaratannya tuh kalau misalnya ini langsung ngebandingin sama LPDP sama SEAPEX ya. Kemarin diskusi sama Bang Dicky, jadi kayak persyaratannya sendiri kalau misalnya untuk proses SEAPEX kayaknya cenderung lebih mudah. Itu in term untuk nyiapin segala dokumennya ya. Jadi persaingan untuk SEAPEX sendiri itu 2 sampai 3 orang per tahun untuk Petroleum Geoscience-nya aja. Tapi jumlah pendaftar yang mendaftar untuk beasiswa SEAPEX ini kita nggak tahu. Nah, kalau untuk LPDP sendiri itu penerima awardee beasiswanya sendiri itu banyak. Jadi kayak mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 per tahun. Tapi itu untuk berbagai macam jurusan. Dan jumlah pendaftar juga itu sangat banyak per tahunnya.
dan kelancaran proses pasca diterima. Oh, kalau untuk kelancaran proses pasca diterima, itu SEAPEX semua komunikasi kayak untuk menghubungi bagaimana kelanjutan beasiswanya segala macam itu udah by email semua. Dan kelancaran finansial itu mudah, jadi kayak tadi yang udah jelasin Bang Diki, SEAPEX ngelamsam semua ke universitas, dan universitas itu ntar yang lanjutin ke rekeningnya Bang Diki. Tapi kalau LPDP sendiri, kalau misalnya udah pasca diterima itu nggak semuanya bisa diselesaikan melalui email, jadi ada beberapa yang kalian harus ke kantor LPDP-nya sendiri, jadi itu mungkin agak susah bagi kawan-kawan yang kalau misalnya di luar Pulau Jawa. Untuk finansialnya sendiri terbilang lancar sih kalau misalnya LPDP. Terus untuk pertanyaan kedua, jumlah amount of money, jumlah uang yang diterima dari masing-masing beasiswa LPDP dan SEAPEX ini, SEAPEX sendiri itu bisa propose jumlah uang. Jadi kalian selama kuliah di sana, kalian bisa ngelakuin research dulu, perlunya berapa, terus dijelasin secara rinci, dan itu bisa dipropos ke SEAPEX-nya. Tapi SEAPEX juga punya ada pertimbangan sendiri, jadi kalau kalian misalnya ngepropose-nya dalam jumlah yang di luar kewajaran, ya mereka juga tahu lah. Dan itu mungkin bisa jadi pertimbangan kalian nggak diterima. Nah, kalau misalnya LPDP sendiri, itu udah ada studinya sendiri untuk pengeluaran tiap negara. Jadi kayak untuk negara, misalnya negara Norway, itu mereka udah punya base-nya sendiri. Mahasiswa di sana perlu berapa untuk survive, itu udah ada datanya sendiri, jadi nggak perlu menjelaskan kalian perlu uang berapa sih untuk per bulannya di sana. Nah, LPDP sendiri setahu saya sejak tahun kemarin untuk beasiswa, kalau untuk master program itu mereka udah nggak support family finance lagi, jadi kayak benar-benar untuk yang jadi jatah finansialnya untuk satu orang aja, jadi nggak kalau misalnya kalian ada yang mau bawa keluarga itu kayaknya udah nggak dapat finansial untuk keluarga. Jadi sementara mungkin itu. Mungkin yang selanjutnya ini apa yang feedback lagi ini? Nomor 3 ya, kayaknya nomor 1, nomor 2 SEAPEX udah. Yang nomor 3, apakah SEAPEX menerima applicants yang sebelumnya sudah mengambil atau memperoleh master di negeri masing-masing? Kalau saya lihat di term and condition-nya sih nggak ada, jadi kemungkinan bisa, kemungkinan enggak. Kemudian kita buka sesi tanya jawab kedua. Kebetulan udah ada satu pertanyaan ini dari Mas Heri Gunawan, cukup panjang. Mungkin kita buka satu lagi, silahkan kalau yang ada pertanyaan bisa apa klik tombol raise your hand itu. Okay. Silahkan Mas Daniel ya. Halo Mas Daniel. Speakernya nyala lagi. Sudah. Jadi nggak. Halo Mas Daniel. Halo Mas. Mas Daniel. Suaranya nggak kedengeran Mas. Atau mungkin bisa pertanyaannya bisa diketik di kolom komentar aja kalau enggak.
Oke, kalau gitu mungkin kita jawab yang punya Mas Heri Gunawan dulu ya. Ya. Yang pertama, bagaimana kesempatan untuk mendapatkan peluang kerja bagi yang memilih untuk berkarir di sana? Peluang kerja bagi yang memilih untuk berkarir di sana? Setahu saya, kalau misalnya untuk karir yang berhubungan sama jurusan ya, kayak misalnya langsung ke Petroleum Geoscience, syarat utamanya harus bisa bahasa Norse di sini, harus bisa bahasa Norway. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa bahasa Norway, itu peluangnya sangat susah kalau untuk mau berkarir di sini. Jadi kalau mau dapat peluang yang bagus, harus bisa Norse dulu sih. Nah, paling untuk itu. Bang Wibi sama Mas Ado mungkin ada tambahan. Boleh namain. Kalau dulu sih belum ada syarat bahasa Norway dalam dulu, tapi mungkin sekarang zamannya agak beda ya, kompetisi makin susah. Jadi intinya sih pintar-pintar tahu kondisi, terus naikin atau upgrade CV. Jadi dulu tuh saya sampai bikin poster sendiri, kirim ke IAI, presentasi, pokoknya gimana supaya bagus. Terus organisasi juga jalan sebagai presiden di Oslo SPE, student chapter. Jadi saya banyak koneksi ke industri, direct connection gitu ke mereka. Bahasa Norway saya nihil dulu, tapi ya juga mungkin masanya waktu itu masih bagus, harga minyak masih oke, walaupun mulai drop. Tapi sekarang mungkin kayak Ragil bilang, jadi kalau ada kesempatan juga untuk bisa belajar bahasa Norway pada saat kuliah, itu sangat saya sarankan. Improvement nggak akan jadi fluent gitu dalam 2 tahun. Tiba-tiba langsung jago bahasa Norway, kayaknya itu hampir nggak mungkin. Walaupun ya mungkin aja, cuman kemungkinan kecil. Tapi yang penting menunjukkan bahwa kalian tertarik untuk belajar bahasa Norway dan open minded gitu, karena kalau misalnya kita sudah tertarik untuk belajar bahasa Norway dan memahami culture-nya, mereka jadi cukup inklusif ke kita. Mungkin itu aja dari saya. Mau nambahin? Halo? Halo? Orang nggak? Oh ya, sebenarnya mirip-mirip sama Mas Bibi ya. Jadi emang dulu zaman saya juga masih belum ada persyaratan untuk bisa bahasa Norway gitu. Waktu interview juga yang penting lu kelihatan mau semangat, lu kelihatan mau belajar, udah di-okein sama mereka. Jadi itu zaman dulu waktu apa oil price lagi jaya-jayanya ya. Nah, sekarang mungkin ada perubahan. Terus ini nyambung, ada pertanyaan di chat dari yang nanya tentang PhD. Cara gimana ya? Nah, berhubung ini topik forumnya adalah MSC, kalau mau prospek PhD di Norway, apa bisa diflorkan di sini atau kontak Mas Dicky ke Mas Ardi secara personal? Dari Sasangka Ardi Nugraha. Jadi menurut saya kelihatannya kalau mau apply PhD, emang udah niatan mau PhD, terus kamu belum MSc, lulusan MSc di Norway itu mereka kelihatannya lebih trust gitu. Jadi banyak yang lulusan MSc di Norway, ujung-ujungnya lanjut PhD. Nggak ngerti apa ada korelasinya atau gimana, kayaknya mereka lebih
bukan lebih prefer, lebih mungkin lebih tahu sistem pendidikan masing-masing kali ya. Jadi kalau emang ada niatan mau PhD di Norway, belum master, ya coba kenapa nggak ambil dari MSc di Norway aja sekalian gitu. Itu dari saya, cuma Mas Dicky mau nambahin tujuh. Lagi kali. Tujuh gua. Iya, trennya begitu. Trennya gitu kayaknya. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Berkaitan dengan masih dari Mas Heri Gunawan ya, berkaitan dengan part time khususnya di Stavanger, susah nggak mendapatkan kesempatan part time di sana? Kalau di Stavanger kebetulan Mbak Farahnya udah nggak ada, Bang Widi di Stavanger ya Bang? Apa di? Iya, bisa bantu jawab Bang. Part time. Kalau teman-teman yang kuliah di Stavanger dulu sih, ya mereka bisa aja part time, tapi ya non oil related, ya standar gitu. Sama juga orang-orang Norway juga banyak banget yang part time di non oil related. Jadi pertanyaannya susah nggak untuk mendapatkan kesempatan part time di Stavanger? Ya, tapi nggak spesifik ya di oil gitu atau enggak. Jadi kalau misalnya susah enggak, menurut saya sih mungkin agak sedikit susah sekarang karena job masih langka. Kalau effortnya lebih mungkin ada aja. Tapi kalau misalnya mau tanya lebih mau jawaban lebih jelas, mungkin bisa tanya Farah. Nambahin ini kayaknya nyambung sama pertanyaan dari Daniel Adi Pradipto tentang part time juga tuh. Bentar, coba baca deh. Oh iya. Kerja paruh tanpa beasiswa ke Norway. Tanpa beasiswa, nah ini agak susah ya. Soalnya ada limit waktunya kan untuk bisa part time. Dulu zaman saya sih kayak 20 masih, jam per minggu. Masih 20 jam. Masih ya? Nah itu, jadi dengan 20 jam per minggu kalau mau part time, walaupun jadi asisten riset, kayaknya masih nggak nutup deh. Masih kurang masuk gitu. Jadi kayaknya nggak bisa kalau mau cuma ngandelin asisten riset atau teknisi laboran gitu. Kalau mau ditrikin ya mungkin kamu bisa gimana ya, pakai self funding dulu. Habis itu ntar di sini baru maksimalin part time-nya gitu. Kayak GoFood. Itu emang tetap nggak nutup kan? Kalau mau kita kan belum punya funding dulu. Iya betul dok, betul. Karena di sini kebetulan di Trondheim itu sekarang lagi rame ada kayak semacam GoFood gitu. Jadi teman-teman tuh banyak yang part time di sana. Kita nganterin makanan gitu di kota, seputaran kota. Itu juga memang nggak nutup ya? Nggak nutup. Itu cuman buat kayak apa sih, semacam tambahan aja gitu. Jadi karena kan juga waktu pas kita apply visa kan memang harus mencantumkan dokumentasi finansial kan ke UDI-nya gitu. Jadi harus maksudnya udah harus udah secure funding dulu gitu. Ya. Tapi yang perlu diingat, yang namanya uang kuliah, biaya kuliah itu, kalau saya mikirnya itu bukan cost, tapi itu investment gitu. Karena insya Allah tahun-tahun berikutnya ya, lu bakal kerja atau lu bakal PhD, jadi nutup lagi gitu. Terus. Yang selanjutnya, bagaimana time management untuk part-time dan kuliah berdasarkan pengalaman Mas Mbak di sana? Ini nggak boleh part-time. Oh, kalau LPDP nggak boleh part-time? Iya, kalau LPDP nggak boleh part-time. Oh ya, itu ada info lagi dari Mas Ragil, kalau penerima LPDP nggak boleh part-time. Kecuali part-time teaching assistant, masih boleh. Oh, oke. Nggak ada pengalaman. Kalau saya sih dulu part-time sebagai riset assistant itu ngebagi waktunya ya, jadi
hampir seluruh kehidupannya di kampus jadinya. Paling itu aja sih. Kalau teman-teman tuh ada, jadi kayak manajemen waktunya, kalau semester 1 itu pasti nggak, waktu itu belum nyari kerjaan part-time, soalnya kayak masih adaptasi sana-sini. Mereka tuh mulai cari kerja dari semester 2, dan managing waktunya, ya paling, satu minggu tuh pasti dipakai. Iya. Terus mungkin ada jam kosong di kuliah, itu dipakai juga sama mereka untuk part-time. Tapi ya kayak pasti waktu istirahat bakal kurang, dan itu bakal kadang mereka tuh sampai malam juga baru selesai apa dari part-time-nya itu. Ya. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan beasiswa, ada nggak beasiswa dari kampus atau luar kampus instansi di Norway yang bisa kita apply ketika sudah mulai kuliah? Belum pernah dapat infonya. Belum pernah dapat. Bang Wibi atau Ado, ada? Ya, jadi perlu diingat beasiswa itu untuk living cost ya. Jadi karena biaya sekolahnya tuh gratis ya. Gitu. Jadi beasiswa di sini artinya untuk cover living cost lu gitu. Dulu di Bergen sih ada temen dari Afrika apa dari Uganda gitu ya. Itu mereka memang dapat ada khusus beasiswa dari ada bilateral cooperation sama negaranya. Tapi kayaknya Indonesia udah dihitung bukan negara susah gitu. Jadi nggak, kayaknya nggak ada lagi. Kalau Lana Kasem bisa nggak sih? Menekasan itu lo mesti merit sama Norwegian atau lo mesti nggak bisa ini gimana ya? Mesti netap dulu. Gitu. Bisa. Nah, itu mungkin bisa bicara juga kayak itu. Bisa juga lo. Coba ngado merit. Ya kayaknya emang dari luar kampus atau kampus di Norway belum ada ya. Belum ada. Itu kayaknya populer di Amerika atau Inggris yang begitu masuk. Terus bejibun tuh banyak banget beasiswa yang bisa di-apply kalau misalnya udah di sistem gitu. Tapi kalau di Norway setahu gue nggak ada. Sayang sekali. Itu tadi mau komen yang time management in general ya. Time management untuk kalau misalnya part time gitu, terutama kalau misalnya yang nggak oil related. Dulu kebetulan saya pernah ngeloper koran dan cuma bertahan 2 hari karena capek banget dan kondisi ngeloper koran di Oslo sama di Stavanger tuh beda. Di Oslo itu perlu banyak energi lah yang dikeluarkan karena naik turun gedung tua. Nah kalau di Stavanger kebanyakan bukan gedung tapi rumah-rumah, jadi jalan datar-datar aja gitu. Jadi capek banget, cuma bisa bertahan 2 hari. Dan abis itu beruntung saya part-time di Fugro. Dulu Fugro ya masih ada, sekarang udah CGG. Saya kerja sebagai velocity picker yang cukup mudah dan santai gitu. Tapi masih kadang di-involve untuk meeting, jadi tahu cukup tahu garis besar di processing, seismic processing company gitu. Itu ada triknya untuk masuk itu. Saya nggak cuma apply aja, saya datang langsung bawa CV door to door dan ternyata itu cukup populer di Norway gitu. Jadi mereka datang bawa CV langsung mau ketemu sama si manajer A gitu. Terus lu jelasin mau tujuan lu mau ngapain dan lu bisa apa gitu. Ini kalau misalnya kebetulan pas mereka lagi butuh itu ya ada chance untuk diterima.
Dan kalau misalnya di waktu itu di CGG itu cukup cukup generous gitu ngasihnya di Fugro. Jadi sebenarnya bisa untuk cover living cost big time dengan 20 atau 25 jam seminggu atau sebulan sih? 20 jam seminggu atau sebulan ya? Saya lupa. Anyway, itulah. Minggu ya? Oke. Okay. Jadi 80 jam, sekitar 80 jam sebulan. Jadi cukup 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 oke okay, gitu. Dan nggak terlalu capek. Jadi ya good luck kalau misalnya nanti banyak yang apply ke sini dan coba-coba untuk part-time juga. Kalau misalnya banyak yang menguras energi, part-time yang banyak menguras energi mungkin drawback-nya nanti capek gitu, susah belajar. Tapi kalau misalnya hari yang lebih convenient, cukup bisa ngatur jadwal, itu aja. Saya mau nambahin juga, mungkin kalau di Norway itu untuk pembiayaan ya, tambahan gitu, pada saat summer itu banyak dibuka summer job ya. Nah, di perusahaan-perusahaan perminyakan di service maupun oil and gas juga banyak buka summer job gitu, dan kurang lebih selama 3 bulan ya, dan gajinya juga lumayan dibayarnya gitu. Cuman ya itu hanya pada saat summer aja. Oke. Benar Mas Dicky, tentang summer job itu juga bagus, jadi akan membuka chance buat keterima di company-nya langsung ntar. Yeah. Oke, dari Mas Seri Gunawan udah selesai. Wah, ini di kolom komentar banyak juga nih. Mungkin kita batasi aja kali ya, karena udah hampir 2 jam. Kita jawab satu pertanyaan lagi, nanti pertanyaan yang belum dijawab akan kita kirim, jawabannya akan kita kirim ke email. Silakan kalau misalkan mau nulis pertanyaan, silakan tulis aja di kolom chat. Tapi nanti kita responnya via email ya. Nah, kita akan jawab ini satu pertanyaan terakhir dari Mas Daniel Adi Pradipto ya. Pertanyaannya adalah, oh udah ya? Udah kan tadi. Sehingga sudah main. Oke. Berarti yang selanjutnya itu sesuai urutan Mas Muhammad Adim. Funding part time masih sama. Dari bekerja part time sana. Udah ya, udah masuk juga ya. Part-time udah masuk semua tadi ya sekalian. Lanjutnya. Tadi ada LPDP tuh, mesti pulang. Oh, mana tuh? Jauh. Ini Reno juga, Mas Reno ada sumber-sumber beasiswa lain, Universitas Company Datur, itu juga udah. Mas Tasangka Ardi, udah tadi ya Do ya? Udah. Ah ini beasiswa LPDP nih, Mas Timotius Saskarino. Untuk penerima beasiswa LPDP, apakah setelah selesai menjalankan studi diharuskan untuk kembali ke NKRI dan mengabdi? Apabila mengabdi untuk negara, dapat dijelaskan lebih lanjut. Secara kontrak harus itu 2N. Jadi kalau misalnya studi di sini 2 tahun, harus ngabdi di Indo sama 4 tahun. Ngabdinya dalam bentuk apa? Yang penting kerjanya di Indo. Jadi untuk company-nya company Indo atau company internasional itu nggak dijelaskan dalam kontrak. Jadi yang penting harus kerjanya di Indo selama 2N. 2N masa studi. Ya, untuk mungkin itu. Oke.
Oke, baik kalau gitu, ini chat roomnya saya tetap aktifin, jadi teman-teman bisa tulis pertanyaan di sini. Mungkin untuk webinar ini kita sudahi sampai di sini. Mm-hmm. Terima kasih banyak buat Bang Wibi, Mas Amando, Mas Ivan, Mas Ragil, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua. Sukses selalu, semoga cita-citanya tercapai. Sampai jumpa di webinar-webinar ISPG Norway lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Mari. Teman-teman dari ISPG Chapter Norway, luar biasa sekali. Semoga berkah acara kita pada sore hari. Terima kasih banyak, Bang Jo. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama, Bang.